Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa wasatikul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul 'alim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama al-usri yusra. Al-ayah amma ba'd. Jamaah yang budiman dimanapun berada, setiap manusia pasti menginginkan hidupnya selalu dalam keadaan yang mulus, keadaan yang selalu bahagia, tidak mau ada sebuah permasalahan yang selalu menghinggapi dan yang membuat hati selalu risau, bahkan hati dan pikiran yang tertekan dan menimbulkan sebuah kestresan. Setiap manusia mendambakan hidupnya selalu tenang, hidupnya selalu dijauhkan dari mara bahaya, musibah, bahkan kalau bisa hidupnya selalu ketercukupan, hidupnya selalu tenang, hidupnya selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua keinginan-keinginan ini terkadang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh alam semesta, terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang hidup kita juga dibumbui dengan rasa cemas, dengan rasa ketakutan, dihinggapi sebuah permasalahan yang dimana permasalahan itu membuat kita depresi, membuat kita tidak percaya diri akan hal-hal yang kita alami. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pesannya yang luar biasa bahwa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan itu ada sebuah kemudahan. Dan kita dalam menghadapi sebuah permasalahan, jangan pernah yang namanya putus asa, jangan pernah selalu menyalahkan diri kita, tetapi kita perlu yang namanya mengintrospeksi diri. Kita perlu yang namanya mengkoreksi diri, sehingga hal-hal apa yang salah dan hal-hal apa yang kita perbuat, sehingga musibah, cobaan, dan tantangan itu menghinggapi kita. Jangan takut bahwa semua orang pasti mengalami sebuah ujian dan cobaan. Yang penting kita harus selalu ikhtiar, selalu berusaha. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah kita melakukan perbuatan-perbuatan secara optimal untuk mengatasinya. Innallah apa namanya? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut bahwa sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi musibah pasti akan jadi datang, ujian pasti akan melanda seorang yang beriman, karena ujian adalah sebagai barometer umatnya akan menaikkan derajatnya, sehingga orang yang lolos dalam ujian maka dia akan menjadi orang yang tangguh, orang yang meningkatkan iman dan Islamnya. Maka dari itu jamaah budiman dimanapun berada, mari kita bersama-sama meningkatkan iman kita, meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan mentalitas kita dengan selalu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ingat bahwa ketika jin dan manusia bersatu untuk menyelakai kita, tetapi Allah tidak meridhai, maka tidak akan pernah terjadi kepada kita. Dan begitu pula ketika manusia jin bersatu untuk memberikan kemanfaatan kepada kita, dan itu pasti dia akan terjadi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paradigma ini perlu ditanamkan sebagai orang muslim, sehingga ketika menghadapi permasalahan kita bisa
selalu mendekatkan diri kepada Allah, bukan lari kepada yang lain, bukan menstatus di dunia maya, tetapi kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah, dalam setiap menyelesaikan masalah-masalah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah yang budiman dimanapun berada, ketika tadi kita dengan seksama, dengan hikmat, dan mengambil sebuah ibroh pembelajaran yang bisa kita ambil dari visualisasi keadaan dan kejadian yang terjadi di visualisasi tersebut, bahwa alhamdulillah kita masih bisa bersyukur akan hal yang kita miliki. Kita masih harus selalu optimis dan selalu melihat apapun yang terjadi di antara kita, apapun musibah, apapun situasi kondisi yang menimpa kita, ketika kita masih memiliki sifat dan memiliki pemikiran yang positif, insyaallah kita tidak akan pernah meratapi dan kita tidak akan pernah selalu menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi adanya adalah tafakur, adanya introspeksi diri. Jamaah yang budiman dimanapun berada, musibah terkadang tidak bisa kita hindari, karena pada hakikatnya dengan musibah itulah sebenarnya Allah menguji dan Allah memberikan sebuah kasih sayangnya untuk meningkatkan harkat martabat hamba-hambanya yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat ketika kita sekolah, ketika kita mau naik kelas, pasti kita menghadapi sebuah ujian. Dan ketika ujian itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ujian itu kita kerjakan sebelumnya, kita belajar dari pengalaman-pengalaman dengan materi-materi dan mengkaji apa saja yang terjadi, maka kita akan bisa mengerjakan soal itu dengan baik dan hasilnya pun akan memuaskan dan kita bisa naik kelas. Itulah sebenarnya hakikatnya ujian bagi manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, bahwa sesungguhnya musibah itu bisa kita cegah, dan musibah itu juga menjadi sebuah titik awal untuk kita memperbaiki diri kita. Karena pasti dan banyak pepatah mengatakan bahwa dengan adanya musibah kita bisa lebih tabah, dengan adanya musibah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan setiap musibah pasti akan ada berkah, dan setiap musibah pasti membawa kebaikan untuk kita bersama. Tentunya ketika kita mau belajar, dan tentunya ketika kita mau mengevaluasi dan kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menghadapi musibah yang dimana kita tertekan, yang dimana kita bisa depresi, bahkan ketika kita mendapatkan musibah, masalah, dulu orang-orang yang mendekati kita hanya meninggalkan kita pergi tanpa meninggalkan jejak maupun pergi meninggalkan kita ketika kita dalam posisi tersungkur dan terjatuh, maka di situ bisa kita lihat bahwa sejatinya, sesungguhnya teman yang baik, tempat yang pas untuk kita mengadu, untuk kita menyelesaikan masalah adalah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kita ketika mendapatkan musibah, kita tidak lantas berputus asa, tetapi bagaimana kita mengambil pelajarannya sehingga kita bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan kualitas kita, meningkatkan daya saing kita,
sehingga kita bisa menjalankan hidup ini dengan baik dan tanpa ada kepura-puraan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapati masalah, mungkin seakan-akan kita selalu menyalahkan diri kita, menyalahkan bahkan yang na'udzubillahi min zalik, yaitu menyalahkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menjalankan syariatnya, kita sudah sholat, kita sudah bersedekah, kita sudah selalu menunaikan ibadah-ibadahnya, tetapi kenapa kita masih diuji dan kenapa kita masih di posisi ini? Sebenarnya adalah ini sebagai kontemplasi kita bersama-sama untuk berpikir dan untuk meningkatkan diri kita, bahwa seperti yang tersirat dalam Al-Qur'an, innamal usri yusra. Di antara innamal usri yusra. Jadi ketika musibah pasti ada hal yang baik, dan setiap kesusahan pasti akan menemukan sebuah jalan. Seperti halnya ketika kita di masa pandemi ini, seakan-akan semua ekonomi akan runtuh di negara kita, seakan-akan moralitas akan hilang karena pendidikan tidak akan pernah terjalankan karena melihat situasi kondisi pandemi yang tidak akan pernah usai. Tetapi kita bisa melihat bahwa ketika semua analisis-analisis secara rasional kita lakukan, kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada Allah, bahwa sesungguhnya segala sesuatu tidak akan terjadi ketika tidak ada ridha dan tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang ketika menghadapi sebuah permasalahan, kita menjadi orang yang kalut dan selalu secara emosional kita tidak terkontrol, sehingga kita sering uring-uringan, kita sering marah-marah tanpa sebab karena kita dalam kondisi tertekan. Maka dari itu, sesuai yang disampaikan oleh ajaran Islam yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW, bagaimana ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, kan kita yakin bahwa Allah itu selalu hadir dengan hamba-hambanya yang ingin berikhtiar dan ingin menyelesaikan sebuah permasalahan. Beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah musibah yang melanda kita, yaitu dengan pertama, hadirkanlah Tuhanmu dan hadirkanlah Nabimu dengan ajarannya, syariatnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahanmu. Menghadapi permasalahan yang dimaksud menghadirkan Allah, menghadirkan Rasulullah, dan akhirnya mengambil sebuah ibrah, pelajaran yang disampaikan para ulama, para salafus salih, para kiai-kiai yang selalu mendampingi kita, yaitu kita dalam melangkah, kita hadirkan Tuhan, kita awali langkah-langkah kita, kita awali hal-hal yang kita lakukan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat. Dan ketika kita mengintrospeksi diri dan kita butuh sebuah fasilitas, butuh yang namanya media sehingga kita bisa berintrospeksi, maka tidak salah ketika kita bersilaturahim dengan kekasih-kekasihnya, yaitu siapa? Para ulama-ulama, sehingga kita bisa tercerahkan, kita punya asupan spiritual sehingga kita kuat menghadapi dan mencari sebuah solusi ketika kita ada masalah. Yang kedua, bahwa ketika kita mendapatkan musibah, tip yang kedua adalah kita berdoa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya musibah, tantangan, persoalan itu bisa dilakukan, bisa diselesaikan dengan pikiran kita, dengan ikhtiar kita,
tetapi ada dimensi yang terkadang harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tawakal. Tentunya tawakal yang pertama adalah doa. Karena apa? Allah itu memerintahkan kita ud'uni astajib lakum. Dengan cara apa? Kita berdoa, kita memohon, kita pasrahkan segala sesuatu yang terjadi terhadap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam senyapnya malam, dengan kealfaan diri, dengan bersimpuh diri kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, kita curhatkan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lepaskan beban-beban kita. Kita dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah beban itu akan sedikit demi sedikit berkurang. Tetapi jangan salah, ketika permasalahan-permasalahan ini kita curhatkan di situasi dan kondisi yang berbeda. Contohnya, permasalahan-permasalahan ini kita share di dunia maya, mungkin seakan-akan mendapatkan empati kepada yang lain. Tetapi sejatinya kita tidak tahu apakah dia berempati atau mentertawakan kita. Maka dari itu, jangan pernah latah menceritakan hal-hal yang terjadi kepada kita dengan sesama. Karena hakikatnya curhat dan memohon pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal-hal itu sudah kita lakukan, tetapi masih saja tekanan, musibah dan ketakutan itu selalu ada di dalam hati kita, perlu kita tingkatkan dengan yang namanya ikhtiar. Bukankan Allah, bukankan apa namanya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kaum kecuali dirinya mau mengubah nasibnya sendiri. Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru anfusahum. Permasalahan-permasalahan itu pasti akan muncul, pasti akan dilalui oleh setiap manusia yang masih hidup di dunia ini. Maka dari itu, kita analisis, kita kelompokkan permasalahan, kita kelompokkan metodologi-metodologi untuk menyelesaikan sebuah masalah itu. Dengan ikhtiar yang kuat, kita berusaha semaksimal mungkin, insya Allah masalah itu ada. Dan mungkin ketika kita merasa diri kita sudah tidak pantas mendapatkan pertolongan dari Allah, na'udzubillahi min dzalik, kita tidak boleh berputus asa. Dan caranya untuk membangkitkan semangat itu, yaitu kita awali dari mendekatkan diri dari Allah. Dengan cara apa? Sholat. Perbaikilah sholat kita. Tepatilah waktu-waktu sholat kita. Insya Allah ketika kita sudah mendekatkan diri dan memperbaiki sholat kita, Allah pun akan memberikan jalan kepada kita. Karena apa? Sholat adalah amaliyah yang pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki sholat kita, kita tunaikanlah sedekah, sedekah, karena as-sadaqatu taf'ul bala. Karena bersedekah itu bisa menepis, bisa menjauhkan kita dari mara bahaya, ujian dan yang sebagainya. Mari, sedekah itu tidak harus dengan uang. Ya, sedekah itu tidak harus kita hadir memberikan bantuan berita material. Tetapi sedekah itu bisa kita lakukan dengan tahmidatun sadaqah, dengan berkalimat mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga bersedekah. Dengan kita menjalankan waktu, dengan kita dengan kita selalu berbagi waktu dengan keluarga kita, kita hadir di situasi kondisi yang dibutuhkan keluarga, itu juga perbaikan sedekah. Tahlilatun sedekah, kita bertahlil juga mengucap la ilaha illallah, itu juga bersedekah. Ketika kita tidak mampu itu, tetapi ketika kita diberikan kelapangan rezeki, mari di posisi bulan Ramadan ini kita ajak, kita berikan, kita buat momentum buka bersama, undang orang-orang sekeliling kita. Jangan terbalik, ketika mengundang yang jauh diundang, dihadirkan di tempat kita untuk menikmati hidangan berbuka, tetapi tetangga kita tidak pernah kita hiraukan karena ada permasalahan.
pada hakikatnya tetangga itu yang jadi pertama. Sekeliling kita dulu, mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama. Jamaah yang budiman dimanapun berada, ketika kita menghadapi masalah, jangan pernah putus asa. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala bersama kita. La tahaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Ketika kita menghadapi permasalahan, insyaallah ketika Allah kita hadirkan, masalah itu akan selesai. Innallaha ma'asabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, sabar dalam rangka menghadapi cobaan. Sabar ketika menunggu hasil ikhtiar kita, sabar menunggu doa-doa kita dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan bagaimana kita selalu ikhtiar tenang menghadapi sebuah permasalahan, yaitu dengan cara selalu hadirkanlah Tuhan kita, selalu hadirkanlah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita dalam setiap langkah-langkah menyelesaikan permasalahan itu. Kita selalu bersimpuh di hadapan Allah di sepertiga malam, kita curhatkan permasalahan-permasalahan kita, dan kita dukung dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang kita alami, apa musibah yang kita lagi jalani, Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Yang kedua, bagaimana kita bisa membangun sebuah ketenangan ketika kita menghadapi percobaan, yaitu kita selalu berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada sebuah permasalahan yang tidak ada solusinya. Dan yang terakhir, kita harus tawakal dan ikhtiar semaksimal mungkin. Tetapi sebelum kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus berikhtiar, karena ikhtiar adalah sebuah kewajiban dari seseorang muslim. Maka dari itu, mari ketika kita ada masalah, jangan selalu lari kepada orang lain ataupun dunia maya, tetapi ketika ada masalah, larilah kepada Tuhan-Tuhan kita, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang sudah disyariatkan oleh agama. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jadi akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa dan dosa.
selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tanggalkan melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertaubat, hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Dosa dan dosa selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa, sempatkanlah aku bertaubat, hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, sebelum tutup usia. Kembali padamu. Sudah enakan kan Kak setelah itu? Alhamdulillah, segera Ibu. Alhamdulillah. Kak, diingat ya, tolong sertakan Allah di setiap urusan kita, seperti halnya kuliah kakak di UMHS. Jadi setiap kita sertakan Allah, dunia dan akhirat kita seimbang. Ya. Terima kasih, Bu, ya.